Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat roti labu kuning. Kalau biasanya saya menggunakan isian coklat, kali ini saya menggunakan isian dari labu kuning juga ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini rotinya cantik banget. Permukaannya empuk, lembut, dan ini rasanya juga sangat enak. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita kukus terlebih dahulu untuk labu kuningnya. Kemudian ini kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini labu kuningnya sudah halus. Kemudian ini kita sisihkan dan kita biarkan sampai dingin terlebih dahulu ya. Selanjutnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 buah kuning telur, 70 gram labu yang sudah dihaluskan. Kemudian ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kemudian kita tambahkan air dingin. Untuk penambahan air ini bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung yang sudah kita tambahkan dengan labu kuning ya. Nah, ini kita tambahkan secara bertahap agar nanti adonannya tidak terlalu lembek. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 25 gram margarin. Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarin dan garamnya tercampur rata. Kemudian lanjutkan mengaduk menggunakan mixer. Kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan kalis elastis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, sekarang kita coba cek kekalisan adonan. Oles tangan menggunakan sedikit minyak. Dan apabila adonan kita bentangkan, adonan sudah tidak mudah sobek. Ini tandanya adonan sudah kalis elastis. Kemudian kita istirahatkan adonan selama 30 menit ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan untuk isiannya. Di sini sudah ada 500 gram labu kuning yang sudah dihaluskan. Kemudian saya tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan margarin. Dan yang terakhir, tambahkan 1-2 sendok makan tepung maizena. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian ini kita sisihkan ya. Setelah 30 menit, ini adonannya sudah mulai mengembang. Kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung terigu. Kemudian adonan kita ulen sebentar. Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya langsung bagi adonan. Ini saya mau bagi menjadi 9 bagian sama banyak. Teman-teman juga bisa menggunakan timbangan ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Usahakan permukaannya halus dan mulus. Selanjutnya ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan. Kemudian kita pipihkan.
Kita beri isian secukupnya. Lalu ini kita tutup. Dan jangan lupa dicubit-cubit agar nanti isiannya tidak keluar. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini langsung kita tata di loyang ya. Oke, kita lakukan lagi, ambil adonan yang kedua. Teman-teman juga bisa memipihkan menggunakan rolling pin. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri isian secukupnya. Lalu kita tutup. Dan kita cubit-cubit. Dan langsung kita tata di loyang. Lakukan sampai semua selesai ya. Selanjutnya ini kita istirahatkan kembali sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, sekitar 45 menit ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian sebelum dipanggang, ini saya oles terlebih dahulu menggunakan susu cair. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak kering ya. Selanjutnya kita beri topping di atasnya. Ini saya pakai biji wijen. Nah, kita taruh aja biji wijennya seperti ini. Dan ini adonannya siap untuk di oven ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit, ini rotinya sudah berwarna kecoklatan. Ini sudah matang dan kita keluarkan dari oven. Dan keluar dari oven, langsung kita oles permukaannya menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak keras ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini setelah dioles margarin, permukaan roti menjadi lebih glowing. Dan ini cantik banget ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.